Ini kitab Fathul Mu'in muka surat 239. Bawah sekali. 239 bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa yajuzu liman zada ala rak'atin al-faslu baina kulli rak'ataini bisalam wa huwa afdalu minal wasli bi tashahhudin aw tashahhudaini fi rak'ataini al akhirataini. Terjemahan dia, dan boleh, wa yajuzu, dan harus, terjemah dengan boleh. Boleh tu haruslah. Boleh bagi orang yang solat witir lebih daripada satu rakaat. Boleh ni untuk memisahkan solatnya dengan cara setiap dua rakaat satu kali salam. Semai witir lebih dari satu rakaat, boleh memisahkan solatnya, solat witir yang lebih dari satu rakaat, dengan cara setiap dua rakaat satu kali salam. Kalau satu rakaat, tak cerita dah lah. Satu rakaat ni, satu rakaat tasyahud salam lah. Hak ni hak lebih daripada satu rakaat, dua rakaat. Mana lebih daripada satu rakaat, makna dia dia pisahkan, dia pisah dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Satu lagi nya sambung. Hak sambung ni contoh hak sambung tiga rakaat satu salam, empat rakaat satu salam, lima rakaat satu salam, enam rakaat satu salam, tu sambung. Hak ni cerai. Jadi makna kalau semayang tu lebih dari satu rakaat, maknanya kita boleh dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam, sampailah 10 rakaat, kemudian satu rakaat satu salam, 11 rakaat semua sekali. Boleh buat seumpama tu. Bahkan demikian itu lebih utama. Itu afdal. Afdalnya kalau kita buat 3 rakaat, 2 rakaat satu salam, kemudian 1 rakaat satu salam. Itu hak lebih afdal. Lebih afdal ni daripada disambungkan. Daripada disambungkan terus dengan bertasyahud sekali ataupun dua kali pada rakaat yang terakhir. Kita ambil sepetok lagi ni. Dia masalah sambungan tu. Wala yajuzul waslu bi aksara min tasyahudaini, dan tidak boleh menyambung solat witir sampai melebihi dua kali tasyahud. Dia gini. Sekarang ni lebih daripada satu rakaat. Tiga lah kita kata, tiga ke empat ke, dia harus boleh kita nak sambung dengan satu salam. Tapi afdalnya macam tadi lah. Apa afdalnya adalah dipisahkan. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. 10 rakaat kemudian satu rakaat jadi 11. Ada gitu. Lebih afdal daripada sambung. Sambung ni bukan dua rakaat dalam sambung ni. 3, 4, 5 sampai ke 11. Dia sambung. Sambung ni dengan satu tasyahud ataupun dengan dua tasyahud pada dua rakaat yang terakhir. Ayat kita. Kemudian tidak harus lebih daripada dua tasyahud. Sekarang 3 rakaat.
satu tasyahud ataupun dua tasyahud. Satu tasyahud dengan bahawa tasyahud akhir saja, tasyahud awal tidak ada. Kalau dua tasyahud jadi tiga rakaat, lebih sama dengan semai maghrib. Rakaat tasyahud awal, tasyahud akhir. Ada ni. Kalau kata empat rakaat, satu tasyahudnya macam mana? Tasyahud akhir saja, awal tidak ada. Dua tasyahud macam mana? Kalau empat rakaat yang sambung, dua tasyahud macam semai zuhur itulah. Tasyahud awal, rakaat kedua, tasyahud akhir, rakaat keempat. Kalau kata buat lebih daripada buat enam rakaat, enam rakaat dia hanya boleh satu tasyahud ataupun dua tasyahud, tak boleh tiga. Kalau enam rakaat, rakaat kedua satu tasyahud, rakaat keempat satu tasyahud, rakaat keenam tasyahud akhir, tak boleh. Dia hanya boleh dua tasyahud saja. Mana kalau enam rakaat, enam rakaat satu salam, ni tak afdal lah ni. Enam rakaat satu salam, rakaat kedua tak boleh baca tasyahud, rakaat keempat dan rakaat keenam tasyahud awal dan tasyahud akhir, tiga tasyahud tak boleh. Pada ni dia gini, kita kalau semai sunat, semai sunat mutlak, semayang sunat mutlak kan, cuba dah sebelum ni kan, semai sunat mutlak ni dia tak ada rakaat pun terpulang. Kalau kita semayang sunat mutlak ni, kita kata 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat satu salam, dia ada tasyahud rakaat 2 tasyahud, rakaat ketiga keempat tasyahud, rakaat keenam tasyahud, rakaat ke-8 tasyahud, rakaat ke-10 tasyahud. Dia duduk gitu, tasyahud tasyahud tasyahud, hak akhirnya tasyahud akhir, hak tengah tu tasyahud awal. Dia panggil tiap-tiap 2 rakaat ada satu tasyahud, tiap-tiap 2 rakaat ada satu tasyahud. Berbeza dengan witir. Witir kalau buat 6 rakaat 2 je tasyahud, tak lewat, tak lewat 3. Kalau semai sunat mutlak 6 rakaat 3 tasyahud, 8 rakaat 4 tasyahud, 10 rakaat 5 tasyahud, hak terakhir tasyahud akhir rukun, hak sebelum tu tasyahud awal sunat aba'at. Dia gitu. Tapi witir tau, 6 rakaat ke, 8 rakaat satu salam ke, 10 rakaat satu salam ke, 11 rakaat satu salam ke, 2 saja tasyahud yang boleh. Tak boleh lebih daripada 2 tasyahud. Ni cerita hukum ni, dengar pengong. Sebab apa? Dah 3 rakaat je witirnya. Pengong dengar. Sebab apa? Tak pernah buat lebih dari 3 rakaat. Kalau buat 3 rakaat apa? Kalau buat lebih dari 3 rakaat pun pasti pilih hak afdan. Nak buat 5. Nak buat 5, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Nak buat 7, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Hak tu hak afdalnya. Kalau buat pun mesti buat afdal. Kerana dia sunat sunat mutlak lain. Memang dia tiap-tiap 2 rakaat satu tasyahud, 2 rakaat satu tasyahud. Kalau 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat satu salam lah. Tapi yang afdalnya sunat mutlak ni 2 rakaat satu salam, takbir ihram pula 2 rakaat satu salam, takbir ihram 2 rakaat, satu afdal dia. Tapi kalau buat lebih daripada 2 rakaat satu salam, maknanya tiap-tiap 2 rakaat ada tasyahud awal. Tiap-tiap 2 rakaat ada tasyahud awal. Mana contoh? Contoh ni lah, pergi pada sembahyang lain. Kita sembahyang qabliyah zuhur ada 4 rakaat. 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Ba'da zuhur ada 4 rakaat. 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Yang afdalnya 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam yang afdalnya. Yang buatnya 2 rakaat saja. Yang afdalnya 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Lepas tu yang buat 2 rakaat saja. Kemudian afdal 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Dia buat 4 rakaat satu salam. Nah, di situ ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Dia buat 8 rakaat satu salam. Mana? Dia sembahyang
selepas daripada sembahyang fardu zuhur, dia kapuh qabliyah 4 rakaat dengan ba'diyah 4 rakaat, 8 satu salam. Pening pula dengar. Dan sekarang qabliyah zuhur ada 4 rakaat, kita maklum. Ba'diyah zuhur ada 4 rakaat, kita termaklum. Tapi sebelum zuhur kita tak sembahyang. Kita mari tu orang iqamah dah sembahyang fardu zuhur. Kita pun nak sembahyang lepas dari sembahyang fardu zuhur. Jadi qabliyah ada 4, ba'diyah ada 4, dia pun takbir sahaja aku sembahyang sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur 8 rakaat kerana Allah, Allah sesalam. Walaupun situ ada khilaf lah di antara Syekh Ramli dengan Ibnu Hajar. Besar kedok. Sebab empat-empat tu lain-lain. Empat yang pertama qabliyah nama dia. Empat yang akhir tu ba'diyah nama dia. Satu pandangan mana boleh siapa dua ni. Kalau empat rakaat qabliyah saja bolehlah dia sama-sama qabliyah. Empat rakaat ba'diyah, ba'diyah saja boleh dia sama-sama ba'diyah. Ni empat qabliyah, empat ba'diyah. Lain-lain capu. Ha, tapi satu pandang boleh. Sebab apa? Rawatib zuhur juga qabliyah ba'diyah pun. Dia buat 8 rakaat satu salam. Maka di situ ada 4 tasyahud. Ha, itu lain. Dia ada 4 tasyahud. 3 tasyahud awal, 1 tasyahud akhir. Pada ni. Ha, witir tak boleh. Buat 6 rakaat satu salam ke, 10 rakaat satu salam ke, 11 rakaat satu salam ke, 2 saja tasyahud. Ha, 2 saja tasyahud. Ini cerita bab tasyahud. Tapi kalaulah witir bicara lain. Kalau kita sembahyang sunat mutlak ke, kita sembahyang sunat qabliyah 4 rakaat satu salam ke, kita sembahyang qabliyah dan ba'diyah selepas sembahyang fardu zuhur buat 8 satu salam ke, yang afdalnya kita hanya baca tasyahud akhir sahaja. Tasyahud awal jangan baca belaka. Sebab kalau kita tidak baca tasyahud awal, kita disunatkan baca surah sekeliang rakaat. Ha, dia gitu. Ada ni. Kita buat qabliyah zuhur 4 rakaat satu salam. Tasyahud awal dia, tasyahud akhir dia. Bila kita baca tasyahud awal, rakaat 3 4 tak ada surah dah. Ha, kita jangan baca tasyahud awal. Jadi kita disunatkan baca surah ke-4 rakaat. Kalau kita sembahyang qabliyah zuhur ba'diyah zuhur selepas fardu zuhur 8 rakaat satu salam, buat satu tasyahud akhir saja. Jadi ke-8 rakaat Fatihah dan sunat baca surah. Ha, surah baca. Jadi afdalnya satu tasyahud je supaya kita boleh baca surah pada tiap-tiap rakaat. Ada ni. Walaupun tasyahud awal tu sunat ba'at, tapi tidak ada juz sawi. Jika kalau kita sengaja tinggal seumpama tu, tidak ada juz sawi. Ini cerita sembahyang sunat. Adapun kalau sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isyak, kita tinggal tasyahud awal, surah hanya 2 rakaat yang pertama sahaja. Sembahyang fardu zuhur, asar, isyak, dia ada tasyahud awal. Kita tasyahud awal tak baca, sengaja tak sengaja bukan kira lah. Ada dok surah rakaat 3-4 sebab tasyahud awal tak baca? Tak ada. Ha, main fardu tak ada. Kita cerita ni sembahyang sunat. Qabliyah zuhur buat 4 rakaat sebelum dengan satu salam. Tinggal tasyahud awal ke-4 rakaat sunat baca surah selepas baca Fatihah. Jadi afdalnya seumpama tu. Jadi mana kita boleh baca surah pada tiap-tiap rakaat, waktu yang paling afdal membaca Al-Quran adalah di dalam sembahyang. Kita baca surah. Adapun berkaitan dengan sembahyang sunat witir ni, kalau lebih daripada 2 rakaat, kita contohkan 3 rakaat. 3 rakaat dengan satu tasyahud, tasyahud akhir saja. Dengan 2 tasyahud awal dan akhir. Afdal satu tasyahud sahaja sebab nak supaya tidak menyerupai sembahyang maghrib.
nak mengelak daripada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wala tashabbahul witra bi salatil maghrib, jangan kamu menyamakan witir dengan sembahyang maghrib. Jadi kalau 3 rakaat jangan buat 2 tasyahud, satu sahaja tasyahud. Nah, pada ni satu sahaja tasyahud untuk supaya tak serupa dengan sembahyang fardu maghrib. 3 rakaat satu salam, tasyah awal ada, tasyah akhir ada. Jadi sembahyang maghrib pula jadinya. Ha, patutlah kalau buat 3 rakaat wasal sambung, ha, jangan baca 2 tasyahud, hanya baca 1 tasyahud sahaja. Ha, tapi bukan kata afdal fasal cerah daripada wasal sambung. Bukan kalau kita sambung seumpama tu hukumnya adalah makruh. Nah, sambung seumpama tu hukumnya adalah makruh. Adapun mazhab Hanafi, dia wajib seumpama tu. Dia tak boleh nak pisah mazhab Hanafi. Nah, dia wajib kena sambung. Nah, kalau tak sambung tak sah sembahyang witir. Dia kena sambung untuk mazhab Hanafi. Dia kena sambung. 3 rakaat satu salam. Dia tak boleh buat 3 rakaat macam kita tu 2 salam, tak boleh. Jadi kalau mazhab Hanafi kata tak boleh, kalau kata cerai dia kena sambung, kenapa kita duk turut mazhab Hanafi? Nak ra'i pandangan dia sebab dia kata batal. Sebab ada pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun pandangan da'if sekalipun, kalau kita sambung seumpama tu tak sah sembahyang witir. Nah, 3 rakaat satu salam, ada pandangan dalam mazhab Syafi'i tidak sah sembahyang sunat witir. Pandangan pertama sah tetapi makruh. Ha, tu. Mazhab Hanafi wajib kena buat 3 rakaat satu salam. Itu tak boleh turut. Sebab apa? Sebab ada pandangan dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa 3 rakaat satu salam tidak sah sembahyang sunat witir. Dan memang kita tak ada lah. Kita tak ada lah. Cuma satu malam tu lah. Jadi Tok Imam ni dia cakap, dia kata okey sembahyang witir 3 rakaat, dia kata sembahyang witir 3 rakaat. Ai, kau Tok Imam ni buat 3 rakaat satu salam ni. Kalau kata sembahyang witir dah au tiru wa majidu tu kan, tak payah beritahulah 3 rakaat. Dia sembahyang witir 3 rakaat. Ai, kau Tok Imam nak buat pelik macam mazhab Hanafi ke? Patutlah macam mana kitanya. Ha, ingat tak patut mu'in lah. Jangan niat bilangan rakaat. Boleh tak ingat bilangan, tak niat bilangan rakaat? Satu pun boleh, dua pun boleh, 3 rakaat pun boleh dengan satu salam. Ada ni. Sekarang Dato' Imam kata, okey, kita sembah witir 3 rakaat. Jadi disebut 3 rakaat tu kita jadi apa? Jadi keliru. Dah memang 3 rakaat ke kamu nak buat satu salam ni? Dia beritahu 3 rakaat ni. Tak ada dah, tak ada kuat 5, tak ada kuat 7, 9, 11, tak ada ni. Memang 3 lah. Tapi dia beritahu 3 rakaat. Not one ni. Akhirnya niat saja aku sembahyang sunat witir makmum kerana Allah. Tak niat rakaat. Kalau tu imam tu 2 rakaat beri salam, kita 2 rakaat beri salam. Tu imam tu, benda ni, buat 3 rakaat tu lah, kita pun jadi 3 sebab kita tak niat rakaat sah ni. Tapi kalau kita niat je 2 rakaat, tiba-tiba imam buat 3, kita tak boleh turut 3 tu sebab kita niat 2. Susah pula jadinya. Ada ni. Dok, kat tempat kita tak berlaku. Memang tempat kita 2 rakaat beri salam, 1 rakaat beri salam. Yang jadi timbul keliru ni sebab dia beritahu, okay, kita sembahyang witir 3 rakaat. Dia kata begitu. Dia kata, apa pula 3 rakaat? Memang 3 rakaat ke? Ambil duk mikir takut nak sambung. Jadi tak niat bilangan rakaat lah. Kalau kita niat bilangan rakaat, saja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat, makmum kerana Allah, nanti 1 rakaat pula. Tiba-tiba kalau dia buat 3? Kalau dia buat 3, dia tasyah awal, kita tasyah akhir, dia naik satu lagi, kita boleh tunggu dia.
sampai ke disesal kat ketiga. Di tasyah akhir, di wisalam, baru kita wisalam. Tapi kalau dia buat tiga, dia duduk-duduk tasyah awal, dia naik terus kepada rakaat ketiga, ha, kita dah duduk tasyah awal. Kita dah duduk tasyah akhir kita tu, buat kita dua rakaat je. Ha, susah pula situ, kena niat mufarakah lah, apalah. Jadi banyak kih pula jadinya. Gini-gini. Kita niat bilangan rakaat. Sebutlah terdahulu kan. Bila niat bilangan rakaat, dua ke, satu ke, tak boleh nak tukar dah bila, niat bilangan rakaat tu. Jadi kalau kita niat dua rakaat, tiba-tiba dibuat tiga rakaat satu salam, kalau di tasyahud awal, kalau tiga rakaat afdal, satu tasyahud je. Tapi dia buat dua tasyahud. Dia pun buat tasyahud awal, kita rakaat kedua tasyahud akhir. Tak apalah. Dia pun tambah rakaat ketiga, kita nak mufarakah wisalam pun boleh, kita nak tunggu dia selesai rakaat ketiga tasyahud akhir, wisalam, baru kita wisalam pun boleh. Itu lebih afdal. Tapi isu yang timbulnya, kalaulah kita niat dua rakaat, nak tambah tiga tak boleh dah. Sebab kita niat bilangan rakaat. Tiba-tiba, dia buat tiga rakaat, tasyahud awal tak baca. Dia ambil tiga rakaat, hanya satu tasyahud. Ha, kita nak macam mana? Kita nak bangun duduk tasyahud akhir. Dan kita dua rakaat lah kan? Tasyahud akhir lah. Tak boleh. Sebab duduk tu, Tok Imam tak buat. Kalau Tok Imam duduk tasyahud awal, kita duduk tasyahud akhir, Imam tambah rakaat, naik rakaat ketiga, kita boleh duduk situ. Sebab duduk kita ni, Tok Imam buat juga. Tapi kalau Tok Imam tak baca tasyah awal, dia tu naik pada rakaat ketiga, kita nak duduk tasyah akhir tak boleh. Kita nak ikut dia pun tak boleh. Sebab kita naik dua rakaat, kita bukan niat tiga. Kita nak duduk tasyah akhir tak boleh. Sebab apa? Sebab duduk tu Tok Imam tak buat. Kalau nak duduk tasyah akhir juga, kita wajib niat mufarakah. Ha, boleh duduk tasyah akhir. Kita duduk tasyah akhir, Imam naik rakaat ketiga. Witir ni, tiga rakaat satu, satu salam dengan satu tasyahud akhir. Batas semayang kita. Kalau kita tak mufarakah, kita kena tunggu dalam sujud yang terakhir. Tunggu dalam sujud. Tak boleh nak bangkit pada tasyahud akhir. Imam sesal kat ketiga, rokok iktidal, sujud yang pertama, duduk atas sujud, sujud yang kedua, Imam pun duduk tasyahud akhir, barulah. Boleh bangun daripada sujud yang kedua kepada duduk tasyahud akhir. Kalau tidak niat mufarakah. Susah sikitlah jadinya. Kalau berlaku seumpama tu, ingat dah dahulu, hak saya cerita hak berkaitan dengan semayang jamuk, ingat tau. Semayang jamuk, cerita dah dahulu kan. Jadi kita semayang maghrib, terimam semayang isyak tamang. Kalau isyak tu kasar tak apalah, terimam pendek dua rakaat, kita maghrib panjang tiga rakaat, mudah je. Terimam beri salam, kita tambah satu rakaat. Dan ni kalau terimam tu isyak jamuk takhir, Imam Isyak di Qasar, kita Maghrib tamam. Tak ada masalah lah, tiga rakaat. Pada Maghrib tamam ni, tamam lah tiga rakaat tu. Pening pulak kan. Dan Maghrib ada Qasar ke? Tak ada. Tapi Maghrib tamam lah. Tak dipanggil tamam lah tu. Tiga rakaat dia panggil tamam. Jangan buat keliru pulak, ada Maghrib Qasar, siap lah. Maghrib Qasar, berapa rakaat? Serakaat setengah. Ajaran apa pula. Jadi kalau lah Imam Isyak dia kasar, kita maghrib tiga rakaat, okey je, tak ada masalah. Dia semayang Isyak, kita semayang maghrib, tak ingat nak tanya. Sebab jamak takhir, kita nak semayang maghrib dulu pun boleh, nama Isyak dulu pun boleh. Kalau jamak takdim, memanglah semayang maghrib dulu baru boleh semayang Isyak. Kalau jamak takhir boleh tukar dua ni. Dia cuma afdal semayang maghrib dululah jamak takhir. Jadi kita makmum semayang maghrib. So Imam, okey, dua rakaat di tasyah awal. Rakaat di tasyah awal. Kita okey eh. Okey eh. Sama-sama maghrib eh, kita ingat. Sesal rakaat ketiga, dia naik lagi. Apa? Allah buat apa dia ni semayang isyak dahulu, kemudian tamam pula ni kenapa? Ha, kita maghrib cukup dah tiga rakaat. Kita nak duduk tasyah akhir sendiri tak boleh. Sebab tu Imam tadi, rakaat ketiga ada tak Imam duduk tasyahud? Tidak ada. Sebab Imam direct kepada berdiri rakaat keempat. Jadi kita duduk tasyahud akhir tak boleh. Melainkan kita niat mufarakah baru boleh duduk tasyahud akhir. Kalau kita tak ambil niat mufarakah, kita wajib kena tunggu Imam dalam sujud yang kedua di rakaat ketiga maghrib kita tu. Ha, lama lah. Lama satu rakaat lah tunggu. Ha, pada. Itu sebenarnya cerita sebelum ni kan? Ha, ni cerita kalau berlaku mata tadi tadi sebab keliru. Sebab apa? Sebab tu Imam maghrib tiga rakaat, witir tiga rakaat,
kantor kan apa benda pula ni, takut jadi hak sama cerita sebelum ni kan. Jadi dia buat pelik, dia buat 3 rakaat satu salam dengan 2 tasyahud, susah kapung. Malam kedua dia buat 3 rakaat satu salam satu tasyahud, satu pula satu pula malam marinya 3 rakaat satu salam, tasyah awal satu, tasyah akhir satu. Malam yang kedua 3 rakaat satu salam satu tasyahud saja, tasyah akhir, tasyah awal tak ada. Oh kapung pun malam marin 2 tasyahud, lepas tu malam kemudian 1 tasyahud, malam ni ni tak ada tasyahud dah berapa kali. Kapung main masuk malam ketiga balik asal 3 rakaat 2 salam. Kata wak wak pesing. Ya pesing. Malam pertama witir 3 rakaat 1 salam tapi 2 tasyahud. Malam kedua 3 rakaat 1 salam 1 tasyahud. Malam ketiga ni orang bincang ke 3 rakaat tak ada tasyahud langsung ni. Malam ketiga balik asal 2 rakaat beri salam, kemudian 1 rakaat beri salam. Ni cerita orang hok baru-baru nak belajar ni, dia nak tunjuk ilmu lah. Apa pelik megah orang kampung. Tapi masalah kitanya kalau dibuat 3 rakaat 1 salam, kita niat 2 rakaat, kita tak nak ikut dia. Tu susahlah kitanya. Sekarang kalau jumpa kita pasti niat saja aku semai sunat witir 2 rakaat makmum kerana Allah. Memang gitulah. Nanti 1 rakaat pula. Biasalah gitu. Tiba-tiba 2 rakaat tu imam tambah 1 lagi rakaat. Mana apa? 3 rakaat 1 salam. Anak kena kita. Kalau tu imam buat 2 tasyahud, dia tasyahud awal dan tasyahud akhir, dia tasyahud awal kat kedua tu, kita tasyahud akhir rakaat kedua witir kita. Boleh kita tunggu situ. Dia pun naik rakaat ketiga, kita tak boleh turun sebab kita niat 2 rakaat. Tak boleh turun. Kita nak mufaraqah segera beri salam, okey dia. Kita nak tunggulah biar selesai dia rakaat ketiga, dia turun balik, turun tasyahud akhir beri salam, baru kita beri salam, boleh. Tapi isunya kalau dia buat 3 rakaat, rakaat kedua tasyahud awal tak ada. Isu dia timbul. Kita nak tasyahud boleh, wajib nak mufaraqah tasyahud akhir kita rakaat kedua. Mufaraqah kita pun baca tasyahud akhir sendiri beri salam. Kemudian imam rakaat ketiga ni kita pun berdiri pula. Saja aku semua sunat witir 1 rakaat makmum kerana tikup pula dia boleh serakaat pula. Pada ni. Ke pening pula jadi? Ini kita cerita tu imam buat pening. Jadi cerita masalah pun pening lah. Tu imam buat 3 rakaat 1 salam. Kalau dia beritahu kita, semua saya nak buat macam mazhab Hanafi 3 rakaat witir 1 salam je ni, 1 salam. Kita pun niat lah. Saja aku semai sunat witir 3 rakaat makmumkan Allah. Clear lah. Tak ada masalah ikut dia. Tetapi kalau dia tak beritahu, kita macam biasalah. Saja aku semai sunat witir 2 rakaat makmumkan Allah. Tiba-tiba dibuat 3 rakaat 1 salam. Kalau dia tasyahud awal, maknanya dia duduk tasyahud awal, kita duduk tasyahud akhir. Itu mudahlah cerita. Kalau dia dapat tasyahud awal, itu naik pada rakaat ketiga, kita nak duduk tasyahud tak boleh. Melainkan niat mufaraqah. Itu niat mufaraqah. Kita pun duduk tasyahud akhir, kita pun beri salam, tu imam kat ketiga. Kita pun beri salam, kita pun bangun, ikut pula dia. Saja aku semai sunat witir 1 rakaat makmumkan Allah. Kita tak boleh buat gitu. Ni. Ya, orang kita ni kadang-kadang apabila tu imam buat 20 rakaat, tu imam buat 20 rakaat, jadi dia 8 rakaat je dia buat. 8 rakaat je. Lepas tu dapat pahala, dak pahala tarawih 8 rakaat, dapat pahala atas pandangan muktamad, dapat pahala tarawih. Itu pandangan muktamad di sisi Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli. Tak sudah balah kan gitu. Tak sudah balah. Bukan kalau kita semai witir, semai sunat witir, 2 rakaat je kita buat. Rakaat yang ganjil satu tu tak ada nak buat kemudian. Boleh pahala witir kok.
baru 2 rakaat witir ganji. Sekarang kita nak buat 3 rakaat. Kita buat 2 rakaat, kita buat 1 rakaat. Lepas buat 2 rakaat tu, Allah, sakit perut dah contohnya. Tak boleh nak sambung. Mana selesai 2 rakaat. Kita cadang 1 rakaat kemudian tak buat-buat pun. Dan macam 2 rakaat tu boleh pahala witir. Tapi pahala witir 2 rakaat lah, bukan 3 rakaat lah. Tapi di situ ada khilaf. Ada sembang kata tak boleh pahala witir. Sebab apa? Witir kena 1, 3, 5, 7, 9, 11. Witir ganjil kan? 2 witir apa 2? Kita nak buat 3. Tapi siapa 2 tak nak pergi dah. Jadi 2 tu lah siapa ke esok. Tak sambung-sambung 1 rakaat. Boleh tak pahala witir? Satu pandangan boleh pahala witir. Walaupun 2 rakaat. Jadi gitu je. Jadi sekarang ni kita nak buat 8. Tok Imam buat 20. Jadi Tok Imam rakaat ke 9 ke 10, kita ikut lagi lah. Kita niat witir. Tok Imam rakaat ke 9, 10 terawih lagi. Kita sudah niat witir. Lepas tu Tok Imam naik rakaat yang ke 11, 12. Kita nak turun macam mana? Kalau kita turun Tok Imam 2 rakaat, kita 1 rakaat witir, payah. Kita kena niat mufaraqah ataupun kita kena tunggu dalam sujud yang kedua kita rakaat witir 1 rakaat tu sebelum tunggu hak imam naik kat kedua tarawih. Payah. Kita nak macam mana? Kita biar Tok Imam semai tarawih 1 rakaat. Tok Imam naik kat kedua, kita berturutlah. Kita semai witir 1 rakaat. Mengikuti imam semai tarawih 2 rakaat. Tapi kita ikut bila? Ketika imam naik rakaat kedua tarawih, rakaat yang keberapa? Yang ke-12 dah. Ha, dia gitu. Kita nak buat 8. Tengoklah masjid. Buat 20 pun. Ramai mana tinggal 20? Ha, tinggal 1 per 10 dapat kedok. Suku dapat kedok dah tahu. Ha, jadi sekarang dia nak buat 8 je. Jadi imam main terawih, dia pun rakaat ke 9, 10 tu imam lah. Dia pun niat witir 2 rakaat. Ada 1 rakaat lagi witir makmum ni. Jadi imam semayang terawih lagi rakaat ke 11, 12. Tapi macam mana? Imam rakaat pertama tak satu lagi. Imam naik ke kedua terawih, kita pun Allahu Akbar, saja aku semua sunat witir 1 rakaat makmum kerana Allah. Selamat balik. Ha, dia gitu cara dia. Tetapi kalaulah tu imam rakaat ke 11, 12 terawih, kita gitu buat witir lalu dah belakang. Jadi maknanya tu imam panjang, kita pendek. Tok Imam 2 rakaat terawih, kita 1 rakaat. Bila Tok Imam selesai rakaat pertama terawih, dia nak rakaat kedua. Ha, kita 1 rakaat cukup dah witir ni. Kita nak duduk tasyahud akhir, tak boleh sebab Tok Imam tak duduk tadi. Tok Imam terus kepada berdiri. Kita nak duduk tasyahud akhir boleh, wajib niat mufaraqah. Kalau tidak, kita kena tunggu dalam sujud yang kedua, rakaat pertama, rakaat witir, rakaat witir itulah sujud yang kedua tu. Tunggu sampai aku timbang rakaat kedua tarawih selesai, tung sujud tasyahud akhir, barulah boleh tasyahud akhir. Kalau kita buat gitulah. Ni ada orang dia semai witir rakaat semai seorang. Rugilah awak semai seorang, kita ikut tak imanlah. Dah timbang buat 2. Ha, kita turut timbang ketika timbang naik rakaat kedua tarawih. Kita pergi ikut belakang semayang sunat witir 1 rakaat. Jangan buat suku belakang gitu. Jadi kan biasa berlaku gitu kan. Dia pun semai seorang belakang. Sebab apa? Sebab Tok Imam semai terawih 2 rakaat. Sebab apa tadi nak turut ni? Turut segera pun boleh. Tapi banyak hal sikit lah. Ataupun Tok Imam naik rakaat 2 terawih, kita baru turut di belakang semai sunat witir 1 rakaat. Ha, kan? Ke biasa buat kan? Hak lapang tu lah. Ke 20 belakang? Ha, 20 belakang tak apalah. Ni cerita orang Tok Imam 20. Makmum 8. Hak ramah tu lah. Hak kita ada dah. Tok Imam 20 belakang dah. Dia biasanya, kalau Tok Imam 20, hak 20 tu, hak tua-tua. Ha, tu pelik lah. Hak muda-muda lagi dulu lagi. Sepatutnya hak tua lah lagi. Hak muda tunggu 20. Tak. Hak tua je tunggu 20. Hak muda lagi. Mana? Hak muda lagi, hak tua tunggu 20. Tapi nak cerita, kalau nak buat 8, witir 3 rakaat tu, hak 2 rakaat pertama tak ada masalah lah. Sebab sama-sama 2 rakaat dengan Tok Imam terawih. Ha, 1 rakaat tu kena kira sikit lah situ. Ha,
Kita ikut tu imam. Macam mana cara kita nak turut ikut tu imam? Oh, ni tak selesai lagi ni bab-bab sambung tarawih ni. Wal waslu khilaful aula fi ma adassalas wa fiha makruhun linnahi anhu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.